warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima dari pukul kurang lebih jam 2 dini hari tadi, informasi diberikan oleh saudara Fadli bahwa satu orang mendaki Gunung Lukono belum kembali sampai dengan saat dilaporkan. Jadi langkah awal yang kita ambil, kita berkoordinasi dengan pihak BPBD, dari pihak Primob, terus dari pihak Satgas untuk melaksanakan pencarian. Pencarian tadi kita mulai dari jam 6.30 sampai dengan jam 9.12 korban ditemukan. Setelah itu ditemukan korban dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada cedera apapun. Dan setelah itu kami langsung kembali untuk membawa korban ke keluarga korban. Mungkin demikian, terima kasih. Dapat informasi itu sekitar di jam 10 malam itu dalam satu rombongan yang 3 orang mendaki itu lewat desa Mamuya. Nah, walaupun mendaki lewat desa Mamuya, tetapi saya sebagai kepala desa Kota Jaya, secara manusia saya harus juga ada punya rasa kepedulian terhadap mereka, karena ketika mereka mendaki walaupun lewat desa Mamuya itu mendaki ke Gunung Dukono, bahkan juga ke Gunung Karyanga. Nah, kami dari pemerintah desa Kota Jaya juga sudah mengambil tindakan untuk bisa ikut bersama-sama dengan tim Basarnas untuk pencarian bagi warga desa Gosoma. Informasi perkembangan Ibu Garis? Ya, informasi perkembangan sekitar jam 9.50 menit itu sudah ditemukan oleh tim